Kemudian kita pasang rodanya. Mobil sedan punya 4 roda. Roda dalam bahasa Inggris disebut wheel. Wheel, roda. Nah, sekarang kita pasang mesinnya. Bahasa Inggris mesin, machine. Mesin. Selanjutnya kita pasang setir dan kursinya. Mobil sedan memiliki 2 baris kursi. Kemudian kita pasang badannya. Wah, badannya warna kuning. It's yellow. Nah, sekarang kita pasang pintu-pintunya. Pintunya ada 4. 1, 2, 3, 4. Bahasa Inggris pintu, door. Door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hasanah. Nah, anak-anak bisa panggil Bu Guru dengan Bu Ana. Nah, di sini Bu Ana akan memperkenalkan yaitu transportasi darat. Transportasi darat tuh banyak. Nah, Bu Ana akan memperkenalkan salah satunya, yaitu mobil. Siapa yang tahu mobil? Nah, pinter. Nih, Bu Ana kasih gambarannya ya. Mobil itu adalah seperti... mobil itu seperti ini. Siapa sekarang yang di rumahnya punya mobil? Nih, mobil itu rodanya ada 4. 1, 2, dan di sampingnya juga ada 2. Jadi ada 4. Nah, mobil yang Bu Ana pegang warnanya warna apa? Siapa yang tahu? Ini adalah warnanya warna biru. Rodanya juga berwarna biru dan di sini ada gambarnya loh. Siapa yang tahu? Ini adalah gambar hati, gambar love, warnanya warna merah. Anak hebat. Nah, anak-anak, Bu Ana punya tugas loh buat anak-anak. Nanti jangan lupa ya, sebelum mengerjakan anak-anak membaca doa dulu agar nanti hasilnya sempurna. Nih, Bu Ana juga mau kasih tahu loh. Tara, mobil yang ada angka-angkanya. Coba yuk berhitung dengan Bu Ana. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak pintar. Nanti boleh ditiru di rumah. Nanti Bu Ana kirim ya PDF-nya ya. Kirim ke ayah bunda. Nah, untuk selanjutnya, Bu Ana punya lagi loh gambarnya loh. Nih, nanti anak-anak setelah mengerjakan yang ada angkanya, boleh lo melanjutkan yang mengerjakan untuk mewarnainya. Ada warna boleh lo, ini mobil taksi. Iya betul, ini mobil taksi. Boleh nanti dikasih warna biru, hijau, yellow. Yellow bahasa Indonesia-nya apa ya? Kuning, orange, merah. Sudah itu, boleh lagi diwarnai dengan warna yang lain. Oke, sekian dari Bu Ana. Selamat mengerjakan dan selamat bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa bersama Dido and Friends. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila